Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Harbiani. Saya mahasiswi perbankan syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Di sini saya akan mempersembahkan sebuah video sebagai pemenuhan mulia pengabdian masyarakat berbasis media sosial atau disebut dengan KPMDR Medsos. Setelah mendapatkan izin dari Gaji Kampung Jawa Muka untuk melaksanakan pengabdian, maka saya juga mulai bergerak untuk melakukan proses pengabdian sesuai output yang telah ditentukan. Maaf nih Bang, ganggu waktunya. Iya. Jadi saya sini mau wawancari Abang terkait tentang menabung di bank. Apakah Abang pernah menabung di bank syariah? Sejauh ini, alhamdulillah saya sudah menabung di bank syariah. Apakah alasan Abang menabung di bank syariah? Nah, saya juga seorang mahasiswa juga sebenarnya ini. Saya juga ada mempelajari mengenai tentang perbankan pula. Karena itulah saya juga berpindah dan tentunya enggak serumit-rumit juga di dalam penggunaan sistemnya. Maka dengan itu saya menabung di bank syariah. Dan apa manfaat yang Abang rasakan setelah menabung di bank syariah? Nah, tentunya secara rohani ya, serta aman lah dari apa itu namanya itu riba kan masalah ya. Karena sistem saya juga ada mempelajari itu, kalau satu dirham saja 36 kali kuzina kalau masalah, dan juga konsepnya itu berbasiskan syariah dan jadi manfaatnya itu. Sistem bagi hasil dan jual-beli berkeadilan yang menjadi prinsip perbankan syariah masa kini sudah ada sejak perdagangan awal di Indonesia, bahkan di zaman Jalur Sutra. Sejarahnya dapat kita lacak di sejumlah dokumen dan praktik-praktik masyarakat. Prinsip ini sudah ada sejak awal perkembangan Islam. Institusi perbankan syariah muncul pertama di Timur Tengah, yang kemudian meluas hingga tiba di Indonesia. Semangat bersyariah di masyarakat muncul dengan hadirnya perbankan syariah. Berbagai produk layanan perbankan seperti solusi pembiayaan, pendanaan, hingga beragam transaksi dengan akad syariah sebagai dasar penerapannya. Zaman berganti dan teknologi maju sedemikian pesat. Dunia digital menuntut perubahan yang cepat. Bank syariah yang modern tak lagi hanya mengandalkan loyalitas dan eksklusivitas umat. Pelayanan profesional yang inklusif serta inovasi produk dan fitur harus menjadi keunggulan kompetitif dalam meraih laba tanpa melupakan zakat korporasinya. Untuk itulah, kami hadir hasil sinergi dari 3 bank syariah besar dan bertransformasi menjadi bank syariah yang modern untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan seluruh lapisan masyarakat yang beragam, serta memiliki visi global.
semuanya demi memajukan ekonomi seluruh umat dan meraih berkah bagi seluruh alam semesta. Karena Bank Syariah Indonesia percaya inilah nilai-nilai Indonesia demi memajukan ekonomi umat. Bank Syariah Indonesia.